Anda kalau sudah akan masuk malam Lebaran dan satu Syawal, pemerintah Saudi dan pengurus Masjid Haram memberikan tanda di menara jam dengan menyalakan lampu hijau dan beberapa warna-warna yang lain untuk menunjukkan tanda kegembiraan. Dan memang kita saatnya kaum muslimin untuk bergembira di saat ini. Nah, waktu Nabi SAW tiba di Madinah, beliau menemukan masyarakat Madinah memiliki hari di mana mereka bergembira. Lalu beliau mengatakan SAW, sungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi memang hari kegembiraan yang dirayakan. Alhamdulillah, tibalah di malam takbiran Idul Fitri. Dan seperti inilah suasana malam takbiran di Masjidil Haram. Seiring gema takbir yang berkumandang, berada di hadapan Ka'bah, para jemaah bertakbir di malam takbiran Hari Raya Idul Fitri. Kembali sentuhan kalbu menyentuh hati para jemaah. Perasaan haru, sedih dan gembira berbaur menjadi satu. Kenikmatan tiada tara ini tidak akan pernah jemaah lupakan. Dalam malam itu, Ustadz Khalid mengagendakan ke para jamaah untuk tahsin bersama dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran. Sebelum masuk Al-Fatihah, tadi saya guru baca isti'adah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Ada dhal, itu dhal. A'udhu. Dhal. Berlebaran dan takbiran di hadapan Ka'bah. Melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjidil Haram. Nuansa yang ramai hingga ke pelataran Masjid Haram. Para jamaah bersatu dengan jutaan umat muslim dari penjuru dunia untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Satu untaian doa yang tak mungkin terlewatkan. Ya Allah, beri kami kesempatan kembali agar bisa berumroh di akhir Ramadan seperti ini. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, saya pribadi mengucapkan kepada Bapak Ibu, taqabbalallah minna minkum, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443. Ini bagian daripada yang dicontohkan oleh para sahabat. Mereka kalau tiba Idul Fitri, mereka saling mengucapkan selamat dan juga mendoakan tadi, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian gitu. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, para jamaah pun kembali ke hotel dan merayakan hari kemenangan ini dengan makan bersama dengan Ustadz Khalid yang selalu hangat menemani dan membimbing para jamaah. Para jamaah sangat antusias dengan makanan yang dihidangkan oleh Ustadz Khalid Basalama. Para jamaah duduk bersama, saling berbagi makanan hingga berbagi cerita. Pada hari berikutnya, tidak lupa Uhud Tour mengajak para jamaah untuk city tour ke Jabal Rahmah, Guat Sur, dan Mina. Tempat yang memiliki sejarah dan kental dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikuti perjalanan yang panjang dalam city tour, jamaah kembali ke hotel untuk beristirahat. Semoga perjalanan ini menjadi pelajaran dan pemahaman baru bagi seluruh jamaah Uhud Tour. Masya Allah. Ayo berangkat bersama Uhud Tour. Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya.